Pemirsa, berbagai harapan dari masyarakat Kabupaten Badung muncul di hari jadi yang ke-382 ini. Warga berharap agar Kabupaten Badung bisa lebih baik, lebih sejahtera, dan yang pasti bisa lebih bedas lagi ke depannya. Dan ayah program bertanya abi semasa di internet atas berjalan bertanya orang kami gitu ya saat atas nama lengkap dengan program Pak Bupati abi di sisi lain ngarawas bina bertanya atas ngarawas kabantos gitu ya dengan Bapak Bupati gue enak program bertanya Bapak Bupati Bapak Dadang Kang Supriyatna ya nanti alhamdulillah seur program-program anu berpihak ke petani para petani tengah bantos pisan Pak Dadang Supriyatna mah Bapak Bupati nu ayeuna mah alhamdulillah karaos kabantos pisan pertama kalau modal belanja pinten bahan-bahan kue balok mah pinten peres bolu nya gitu tarigu mentega gula telur gitu pinten kalau nambihan kaum modal. Assalamualaikum Bapak Abdi, hatur kumaha pisan ku bantosan program-program Bapak anu saya ieu karos pisan ka Abdi. Kebetulan saya perwakilan dari Srikandi Kabupaten Bandung, Srikandi Satgas Limas, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dadang Supriyatna atas program-program yang sudah terwujud. Alhamdulillah ku ngadongna pangeutan program insentif RT/RW pengurus di wilayah khususnya RT/RW 09 ngaraos ka bantos itu juga ngadongna program eta. Pasti saya ucapkan kepada Bapak Bupati Bapak Dadang Supriyatna yang telah memberikan insentif kader kepada kita semua. Insentif anggota BPD sebesar 750.000 setelah ada kenaikan itu sangat bermanfaat bagi kami. Yang pertama saya sangat bersyukur karena alhamdulillah dengan rahmat Allah saya menjadi salah satu penerima manfaat dari beasiswa Bupati ini. Alhamdulillah ucapan terima kasih hatur nuhun ke Bapak Bupati Pak Dadang Supriyatna atas kabangun RSUD Cimaung di lokasi Desa Cikalo. Ini atur nuhun ke Pak Bupati nuhun sareng ibuna sadayana lah terima kasih untuk kepada Bapak Bupati yang telah berusaha keras untuk kami warga Sukamenak bisa merasakan enaknya gitu sekolah di negeri lokasinya dekat. Di SD selama ini cuma bahasa Sunda, bahasa Inggris. Kalau untuk sekarang mungkin bahasa Inggrisnya lebih ke SMP. SD sudah tidak terlalu ya bisa dihilangkan. Lalu untuk sekarang itu program muloknya mencakup 3. Satu pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Alhamdulillah akhirnya seperti itu. Karena wahyana ada yang lebih terbiasakan ke biasa untuk ini yang cuma KBK desa. Ini hampir genung, secara os lah. Saya Bupati Ayuna mah. Nah, terima luar biasa seperti menurut Alina gitu kan mereka Alina kan merasa sampai kamu